Let's see how to custom. Halo guys, Mindy mau jawab pertanyaan kamu nih. Kak, itu frame foto akriliknya bisa nempel di kulkas? Bisa banget dong, langsung aja. Yuk, inti proses pembuatan custom photocard Polaroid frame akrilik magnet by Twin Digital. Sebelum jadi frame, akriliknya di cutting dulu ya guys. Nah, kalau udah selesai di cutting, langsung aja deh diambil-ambilin sama si abang buat dipasangin magnetnya. Sama seperti di video sebelumnya ya, bahan magnet yang digunakan yaitu neodium. Jadi daya magnetnya kuat, udah pasti bisa nempel di kulkas. Nah, udah jadi guys, waktunya aku review. Bahan akrilik yang digunakan yaitu berketebalan 2 mm ya. Terus untuk ukurannya 7x10 cm. Nah, ini aku coba masukin Polaroid ke framenya ya. Oh iya, kamu juga bisa custom Polaroidnya di kita loh. Dapat 21 pieces Polaroid. Nah, sekarang aku coba tempel Jaehyun ke kulkas. Tuh, nempel kan? Cakep banget gak sih? Nah, kalau ini foto kamu sama Ayang deh. Untuk harganya murah banget loh, Polaroid plus frame cuma 27.500 guys. Ayo, hias kulkas kamu biar makin estetik dengan klik ranjang di bawah.